Saya lihat sih mungkin ini anugerah dari Tuhan ya, karena saya seperti ini akhirnya juga banyak penggemar saya yang akhirnya merindukan saya. Halo semuanya, ini gue sekarang sebelum bikin one on one sama Coach Bagir alias coach yang lagi viral karena kelakuannya. Sekarang gue lagi ada di Grand Hyatt, di Grand Cafe. Jadi kita mau makan siang dulu barengan. Dan kenapa gue memilih tempat ini? Nah, nanti ada ceritanya. Kita masih nungguin nih. Sebentar lagi Coach Bagir sama saudaranya nih lagi datang sini dan dia udah nyampe dari Pekalongan. Nah, sekarang udah datang. Ini dia, Coach. Apa kabar, Coach? Sehat. Ini adalah Coach Bagir. Sekarang kita mau makan. Ya, ini barengan sama saudara juga ya? Iya, family. Masih family. Nah, ini kita mau makan dulu. Kita mau minum yang air. Kita pengen makan sepuasnya dulu. Karena nanti saya mau ngalahin. Kalau lo siap gak? Ya, oke. Jadi kita makan dulu ya. Apa? Gimana ceritanya bisa nemuin? Ceritanya bisa nemuin ya sebenarnya gara-gara ya di Instagramnya Back to Back Hoops itu. Terus udah akhirnya muncul. Ya udah, tapi seneng gak nih, Coach? Seneng banget. Beneran, kayak ngimpi kayak di luar negeri saya rasanya. Karena selama 20 tahun baru kali kayak gini. Padahal jadi pelatih udah lama juga ya? Udah lama. Saya juga boleh? Tuhan juga boleh. Makan yang banyak, ya. Dilayanin juga. Iya dong. Dilayanin ini sama saudaranya ya. Ini. Makan yang banyak. Ya, kalau susah dipotongnya pakai tangan aja. Kalau makan jangan pakai tangan, jangan pakai kaki. Susah. Ya, Coach Gokil. Siang. Halo, Coach. Kaget gak? Inget gak? Masih inget gak? Yus! Wih! Iya, mantan atlet tadi. Ini sengaja banget nih. Kan lihat videonya dia kan terus aku udah yang masuki. Tolong dong nih ketemuin. Iya. Ini jujur. Iya, ini di luar dugaan. Ini jujur kita cerita juga bareng-bareng ya, sebelum ini. Ini menarik sekali. Terima kasih Riko. Ini ada Riko di sini. Jadi Riko ini adalah anak didik dari Coach Gokil nih. Tahun berapa? 2010-an lah sampai 2011. 2010-an sampai 2011. Yeah. Dan gini, jujur inilah the power of social media. Saya udah mengundang Coach Gokil datang dari Pekalongan ke sini untuk kita main one on one nanti ya. Ditambah tiba-tiba Riko, terima kasih. Riko ternyata sudah menjadi orang sukses yang ada di Hyatt. Riko yang mengundang kita untuk makan di sini. Sebagai tanda terima kasih ya. Iya. Tapi kayaknya enggak ya. Ini sebagai tanda terima kasih. Jadi ini satu hal yang menarik sih, jujur Riko, kami ucapin terima kasih banyak. Siap. Dengan senang hati. Sukses buat karirnya juga di sini. Siap. Dan inilah tanda bahwa murid tidak pernah lupa sama gurunya. Kalau gitu thank you Riko, thank you banget. Aduh, pulang dari sini gemuk nih aku. Berat badan, hei. Iya, bagus. Riko, gue mau tanya personal ya. Apa yang bikin dia membekas? Cara dia ngelatih sih. Terus juga capaian-capaian gitu. Sedangkan kita kan benar-benar untuk dunia basket itu masih tertinggal banget deh. Iya. Kita tuh cuma tahu pas duit doang. Iya. Coach datang baru kita tahu baru. Cuman iya. Dulu cuma bisa lempar bola ke depan, poin. Tapi setelah dulu ada namanya Pak Eko, dia pembina kita, ngambil coach ini, baru kita tahu apa itu permainan basket sebenarnya. Tapi emang dari dulu Coach Bagir ini emang
gokil, dari dulu suka loncat-loncat kayak gitu atau gimana? Ini emang gilanya nggak berubah-berubah, nggak habis-habis emang. Iya, tapi iya, pas kita latihan, benar-benar fokus, terus juga beda lah. Beda ya? Ya kayak gitu cuma di game doang sih. Kalau saya, iya, iya, saya alami. Tapi kalau buat kita latihan, semua strategi, iya, totally fokus. Jadi artinya, gilanya dari lahir. Oke, okay, kalau gitu kita udah makan. Oke, okay, sekarang kita ke lapang. Okay, kita main. Siap ya? Siap. Tadi udah makan barengan sama Coach Gokil, dan sekarang sebelum tanding one on one, ini bisak gua sih. Ini bakpiaku ada 6 rasa. Ada keju, ada susu, ada green tea, ada coklat, ada cappuccino, ada kacang hijau juga. Dan yang ini untuk isi 10, ada juga yang isi 5, yang bentuknya kayak permen. Lo tinggal pesan aja, seluruh Indonesia bisa dikirim, tinggal masuk aja ke Instagramnya bakpiaku. Sebelum main, makan dulu. Gokil. Oke, okay, welcome to one on one. Dan sekarang ini pasti yang paling ditunggu-tunggu sih sebenarnya. Ini gue mendatangkan pelatih yang viral di Instagram. Jadi gue ngeliat di Back to Back Hoops, terima kasih Instagram ini, dan ternyata ramai juga di info Pekalongan. Dan akhirnya gue datangkan dari Pekalongan dan sekarang sudah ada di lapangan ini. Ini dia Coach Gokil. Mana? Oh, ini dia. Halo. Sini dulu, Coach. Apa kabar, Coach? Siap ya? Baik. Ya. Ini gimana nggak gokil? Karena kita sengaja penampilannya gokil, lihat dari bawah. Tuh, naik ke atas. Iya kan? Memang gokil beneran, ya kan? Ini sepatunya bisa kiri beda, kanan beda. Ini penonton-penonton Pekalongan dan sekitarnya semuanya, ini pelatih kalian ya, yang katanya galak kalau lagi ngelatih, tapi kalau lagi ada di lapangan emang gila. Ya, betul ya, Coach? Iya, dari dulu. Dari dulu ya, Coach? Dari dulu. Coach, siap kita main dulu deh sambil kita ntar ngobrol-ngobrol. Okay, ya. Siap. Kita main sampai 5, Coach. Tengah aja mau pakai topi aja. Boleh. Coba kalau lepas. Kayak Pak Ogah. Aku jadi duta sampo lain. tunggu dulu. Sebelum gua one-on-one, mendingan lu klik tombol subscribe dulu buat lu yang belum subscribe. Yang udah silakan like, kalau mau komen juga nggak apa-apa. Abis ini baru nonton pertandingannya. Ini pertama kali nih one on one. Pemanasannya nggak basket. Iya iya betul. Udah siap ya? Ya. Masuk. Round 1. Fight. Siap. Minta pendukung, mana pendukungnya dong? Tanya. Mana pendukungnya, Coach Gokil semua yang ada di sini semua? Oke, okay. Halo, halo. Halo. Oke. Okay. Hati-hati. Siap. Coach Gokil. Jadi nama aslinya adalah Coach Bagir. Nama aslinya Muhammad Bagir. Tapi semenjak dipanggil Coach Gokil itu tahun 2002 ketika membawa tim putri SMP 1 Medan Desa lolos Popda ke Jawa Tengah. Jadi pengen tahu sekarang tuh ngelatih atau gimana? Sekarang jadi pelatih basket? Iya. Pelatih di mana, Coach? Di SMP 1 Wira Desa dan SMA 1 Kajen, itu terletak di Kabupaten Pekalongan. Terus di SD Akademi Mitra Akademi Basketball di Kota Pekalongan, khusus anak SD. Sebelum-sebelumnya juga sebenarnya banyak ngelatih. Banyak, ngelatih, banyak, ya? Banyak. Di mana aja boleh tahu nggak? Boleh sempat disebutin. Di SMA 1 Pekalongan, terus di SMP 3 Pekalongan, terus di SMP 4 Pekalongan, di SMA Muhammadiyah 1 Kabupaten Pekalongan, terus di Radio BSPLC, terus di kampus IAIN Kota Pekalongan. Iya. Karena kenapa saya nanya gitu? Karena gini, pada saat viral, iya, dan saya ngundang juga banyak banget yang DM saya bilang, wah itu ex-pelatih saya, mantan pelatih saya, bahkan ya itu yang menarik adalah tadi aja kita sebelum syuting one on one ini kita ketemu sama anak didik dari iya, coach yang sekarang si Riko ya. Oh, malah terus di belakang suster. Woi, aduh. Wah, oke, 1-0. Coach,
awal suka basket, awal bisa terjun ke basket gimana ceritanya? Kebetulan rumah orang tua saya dulu di belakang Mall Matahari, itu kebetulan ada lapangan basket punya klub Sinar Selatan Pekalongan. Iya. Itu kebetulan hampir tiap hari saya di sana. Saya itu tertarik ketika para pemain itu melempar bola dari jauh kok masuk, terus habis itu bola itu ketika mereka habis selesai latihan, itu bola ditinggal, kebetulan saya dan kakak saya ada 4 itu tertarik untuk memasukkan bola. Dari situ waktu itu masuk, cuman kita nggak semua masuk, akhirnya kita merasa bahwa setiap hari harus ke sana, harus memasukkan bola itu. Itu kelas 3 SD waktu itu. Dari situ baru berlanjut, sempat jadi pemain juga? Sempat jadi pemain di klub di kota Pekalongan. Klub apa dulu? Klub Sinar Selatan. Bisa jadi pelatih gimana ceritanya? Itu berawal dari terakhir saya waktu main basket, ikut seleksi prapon di Semarang, di Gor Satria. Itu tahun berapa tuh? Aduh, tahunnya agak lupa ya. Udah lama lah pokoknya. Iya, kebetulan dari kota Pekalongan ada 9 pemain yang dikirim, tapi yang lolos ikut seleksi prapon hanya 2. Nah, dari situ akhirnya saya merasa bahwa mungkin saya dengan melatih saya bisa lebih meningkatkan skill yang saya punya. Katanya keras loh. Jadi coach gokil ini, coach Bagir ini kalau ngelatih tuh disiplin, keras, betul ya? Iya, sebenarnya keras itu suaranya, tapi sebenarnya hatinya lembut. Asik. Dia sempet masih jualan, jual diri ya terus. Ngapain coach? Iya, berapa? Terlalu nempel. Ini semua orang tahu nih coach gokil, viral. Pertama coach tahu bahwa wah, gue jadi bahan pembicaraan nih di seluruh Indonesia. Iya. Taunya awal dari mana? Awalnya dari para panitia SMA Bernardus, kebetulan mereka lagi buat event. Ada beberapa panitia yang bilang, coach masuk info Pekalongan. Saya awalnya nggak percaya sih, karena bagi saya itu nggak mungkin lah saya bisa masuk ke info Pekalongan. Saya juga kalau ngelatih seperti itu. Tapi ketika saya dilihatin, saya sempat pingsan, tapi saya bangun lagi. Pak, ini ya, pingsan, Pak. Karena susah pingsannya waktu itu. Akhirnya udah tahu kayak gitu, sampai sekarang tahu nggak yang videoin itu siapa? Itu waktu pertandingan itu yang dulu, video dulu atau video yang sekarang? Yang kemarin di pertandingan Bernardus itu? Iya, itu. Bener kan? Iya. Nah, itu akhirnya tahu nggak siapa yang videoin sampai sekarang? Nggak tahu. Belum tahu siapa. Belum ya? Belum tahu. Bahkan saya sampai sempat mikir bahwa itu yang di dalam video itu saya apa bukan? Yang membuat saya kadang sampai tidurnya susah karena mungkin waktu itu banyak nyamuk ya. Akhirnya saya berpikir siapa itu, sampai sekarang saya belum belum yakin kalau itu saya. Istri gue ya. Masa gue udah mau udah kalah 0-3. Siapa yang ngalahin kamu? Ini coach gokil. Hai coach. Halo. Ngalahin aja coach. Ngalahin aja. Ya, ini ganti langsung yang pegang kamera. Nah, kalau istri gue yang pegang kamera, gue yang menang nih. Aduh, orang ini. Salah. Ini malah jaga suster. Salah. Ini udah punya istri malah jaga suster. Ya. Sekarang saatnya untuk halftime show. Di halftime show kali ini ada dua macam. Ada namanya biasanya muka belagu challenge. Muka belagu challenge. Tapi karena sekarang saya sama coach gokil. Sama coach gokil. Jadi kita bikin adalah muka gokil challenge. Okay. Muka gokil challenge adalah shoot. Shoot. Masuk balik badan. Bebas. Gayanya bebas. Gayanya bebas. Hit. Salah di sini aja. Waduh. Oke. Wait.
Nah sekarang ada showtime. Apa dulu mau gerakan yang mana tadi? Ya yang tadi. Kameranya pak, iya. Susah tapi ya, ngangkat bolanya susah. Iya sih, kalau saya. Jadi, ini harus masuk nih. Jadi gini, tadinya mau show, ya sebentar dulu sini. Ya tadinya mau show ya, terus tadi nyobain loncat, terus akhirnya. Ya, mungkin bisa. Lompatin saya lebih gampang nggak? Ada yang beda nggak setelah ternyata dikenal ya sebagai coach gokil? Ya. Ada yang beda nggak? Bedanya ketika saya mau potong rambut ini kan kebetulan saya baru potong nih. Apa yang ya. Mau dipotong? Itu ketika saya habis potong tukang potongnya itu bilang bahwa Mas boleh minta fotonya? Loh, saya bilang loh minta foto emang kamu belum foto KTP? Enggak, itu iya. Karena saya lihat di info Pekalongan, tolong Mas saya minta fotonya. Akhirnya saya mau enggak mau, akhirnya saya tetap mau sih. Iya, karena iya. Saya waktu itu ya habis potong ya, iya. Saya berpikir nanti saya gratis lah gitu. Ternyata gratis enggak? Enggak, tetap bayar. Oke, terus habis itu foto ke pasar katanya. Terus ke pasar, bantu saya jalan. Kebetulan ada yang jual kerupuk, manggil saya kira tumben saya enggak suka kerupuk mau dikasih kerupuk. Ternyata bilang, "Pak, foto, Pak." Bapak yang masuk di info Pekalongan, saya bilang, oh iya kenapa pak, minta fotonya pak, biar anak saya senang, karena anak saya penasaran dengan gayanya bapak. Habis itu udah, terus foto bareng. Terus saya pulang ke rumah, banyak orang kampung yang main di rumah saya, kebetulan ngobrol sama ibu, mungkin kalau di orang Arab itu umi ya. Iya. Itu pada nunggu saya minta foto, terus habis itu saya berpikir bahwa, apa mungkin ini satu keajaiban untuk saya, karena saya berpikir datangnya rezeki itu nggak cuma lewat uang, tapi mungkin lewat kebahagiaan dengan cara seperti ini. Akhirnya saya sampai rumah bilang sama istri saya bahwa saya kok bisa masuk info Pekalongan. Padahal kamu sendiri istri saya sudah 3 tahun aja masih nggak percaya dengan kegokilan saya. Tapi kok justru ini audien percaya ke saya bahwa saya bisa gitu. Akhirnya ya udah sampai senang nggak tapi senang luar biasa. Senang luar biasa. Apalagi bisa dipanggil sama Bang Augie ya khususnya, apalagi itu satu kebanggaan bagi saya. Oh. Waduh. Langsung selebrasi dong, langsung selebrasi. Juga begitu ya. Nah sekarang kalau udah tadi ngomongin soal viral, ngomongin soal basket, punya pemain basket favorit nggak sih? Ada. Kalau dulu Ali Budimansyah. Ali Budimansyah pernah main kesini juga dia. No. Dulu suka Ali Budimansyah. Adiknya Cecep Firmansyah. Betul. Nah kalau sekarang? Kalau pemain yang sekarang itu saya Kelly Purwanto. Kelly Purwanto. Iya. Karena stylenya gaya iya. Main gaya mainnya juga tadi kayak gitu, kayak Kelly Purwanto. Iya. Banyak yang ngomong sih, cuman beda nasib aja. Gitu. Iya. Selebrasi, ayo. Salto, salto. Awas pak, abis ini manggil tukang urut. Aduh ya. Soal akademi, jadi ternyata Coach Gokil ini juga sudah 4 bulan punya sekolah basket alias akademi ya. Namanya apa? Mitra Akademi Basketball. Iya. Ya. Itu siapa aja yang bisa tergabung di situ? Di situ kebetulan ada teman saya dua pelatih yang latih di SMP, juga ada alumni basket juga di SMA Kota Pekalongan, dan satunya juga dari mantan pemain Udinus juga yang kebetulan tempat tinggalnya di Kota Pekalongan. Berarti yang boleh gabung di situ dari umur berapa sampai umur berapa? Waktu itu kita promo itu dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kebetulan ada ibu yang WA saya menanyakan bahwa Pak, anak saya masih TK, apakah bisa gabung? Saya bilang, bisa ibu, bahkan bayi 3 hari aja sudah kita terima. Saya berpikir saat itu
saya pasti dimarahin ya, karena nggak mungkin masuk akal bayi 3 hari sudah bisa dilatih. Ternyata 2 hari kemudian ada beberapa ibu yang datang, saya pikir membawa bayinya. Saya sudah pucat waktu itu wajah saya, ternyata datang bawa uang dan bawa anaknya. Alhamdulillah dari situ akhirnya mereka tertarik, karena kata mereka basket itu apa sih, tapi ketika mereka melihat cara saya melatih saya, mereka jadi tertawa-tawa. Jadi tertawa-tawa. Ya, berarti katanya, gini, gaya Coach Gokil ini emang dari dulu kan, dan gini, gak dibuat-buat kan, emang cuma karena se-ekspresif itu aja gitu ya. Iya. Biasa dulu. Oke. Okay. Siap. Empat cantu. Masa kalah sih gue, oke. Gak. Ini nih, kebanyakan makan coklat. Apa ya? Kalau Enzo kebanyakan makan coklat kan gitu. Kebanyakan makan coklat kalau anak kecil. Ya kan? Tuh! Kasih empat satu. Kasih. Ini dari Instagram. Ini sebenarnya seru, kenapa? Karena banyak yang pada saat saya posting, yeah. Sandy Canester, seorang penyanyi, dia bilang keren. Dira Sugandi, penyanyi, juga bilang gemes amat ngelihat Coach Gokil. Yeah. Kang Arman Maulana pun bilang edan, katanya. Edan keren kieu, kalau bahasa Sunda tuh keren kieu, keren gitu. Jadi sekarang pertanyaan lagi dari Instagram, dari Rosaris Kualazar. Coach, dengan tingkah coach yang kayak gitu, yeah, ya, dengan loncat-loncat, joget-joget, apakah pemain yang dilatih tetap hormat dan segan nggak sama coach? Yang saya rasain ini kalau boleh jujur, iya, itu mereka justru merasa terhibur, karena ketika bertanding itu mereka merasa tegang. Justru mereka saya tanya ketika game, adik-adik bagaimana setelah coach bertingkah laku seperti itu? Saya lihat nggak ada orang atlet saya yang bilang bahwa jadi malu, enggak, malah justru mereka bangga, karena bagi mereka berjuang itu tidak harus dengan emosi, tapi berjuang itu dengan rasa senang hati, katanya seperti itu. Jadi ya, ini setuju sih, basket ini nggak cuma harus kita mengandalkan satu skill, strategi, ya, dan lain-lain, tapi kita juga butuh bermain dengan hati, bermain dengan senang. Artinya ternyata, kalau kita cerita sedikit lagi, coach juga kemarin sebelum kesini baru bawa tim sekolahnya jadi juara juga. Iya, yang putri juara, jadi juara satu. Putri juara satu, putra juara tiga. Juara tiga, tuh kan, jadi prestasinya pun ada. Gila! Ayo okay dong, Coach Ogi. Siap. Eh, salah. Wah, 4-2. Asik, asik. Kebanyakan gaya. Kebanyakan gaya licin. Ya, lo kan. Ntar dulu. Eh, sini. Coach, yang licin sepatu apa pala? Pala. Coach, ini ada beberapa dari M Taufik 1414, yeah. Terus dari Pandu Lutfi, sama coach minta tolong praktikin suara kentut pakai lengan coach. What? Coba. Boleh. Ya. Ih, Ogi kentut. Gila. Lagi coach, sekali lagi. Ini jagoan nih. Entar sini, Zo. Siapa ketut, Zo? Tapi. Tetap aja gue dibilang ketut. Oke. Apa gue apa sih? Pertanyaan justru dari seorang pemain, mm-hmm, yang sekarang tergabung di timnas, wow, 3x3, wow, yeah. Dan ini mau memberikan pertanyaan sama coach langsung. Ini ada namanya Diananya. Jadi dia yang bertanya, yeah. Siap, yeah. Yang bertanya adalah Rivaldo Tandra. Dia, yeah, pemain. Halo Coach Bagir, atau yang biasa dipanggil Coach Gokil, yeah. Jadi aku disuruh Kak Ogi nanya pertanyaan, yeah. Aku punya dua pertanyaan, okay. Yang pertama, kakak kan katanya dari Pekalongan, yeah. Saya dari Pontianak, kita sama-sama dari kota kecil. Menurut Coach Gokil, apa nih yang bisa dilakukan Perbasi dan orang-orang basket Indonesia agar basket di kota-kota kecil bisa lebih maju? Yang kedua, saya mau nanya, gaya melatih kakak itu terinspirasi dari mana?
Thank you. Kalau ini sekedar masukan aja, iya, siapa tuh bisa diterima. Harapan saya sih yang dilakukan pertama mungkin bisa datang ke daerah-daerah, karena di daerah-daerah yang kadang nggak kena istilahnya apa, expose media, biasanya itu banyak pemain-pemain berbakat tapi mereka mungkin tidak memahami cara bermain basket yang benar, mungkin dari segi postur dan dari segi permainan, karena saya lihat banyak sekolahan-sekolahan yang belum ada lapangan basketnya. Oke, jadi berarti yang utama adalah fasilitas? Fasilitasnya terutama. Terutama fasilitas ya? Iya, fasilitas. Semoga ini nggak cuma pekerjaan mudah, tapi artinya dari Perbasi, terus juga Pemda, ya kan? Pengprov, dan lain-lain. Ataupun juga dari swasta, kita bekerja sama untuk membangun lapangan basket di daerah-daerah, ya, termasuk di Pekalongan. Ya. Yang kedua, terinspirasi sama siapa? Kalau saya lebih terinspirasi dari keadaan. Gimana? Jadi, semisal keadaan mungkin tanggal tua. Curhat dong, Ma. Iya dong, beber. Sering hujan. Iya. Ya, ini kan boleh jujur ya. Iya. Terus kadang membawa tim, tapi kadang kurang dapat support. Itu kadang dana juga. Kadang kita merasa udah capek-capek. Terus kadang ya banyak hal lah, terutama dalam situasi-situasi yang tegang. Saya berpikir sih, daripada saya berbicara lebih keras, mending saya menahan, tapi justru orang lain bisa menikmati dengan kegilaan saya. Saya sebenarnya sih sering merasa nggak sadar ketika seperti itu, jungkir-jungkir balik itu saya nggak pernah sadar itu. Bahkan setelah selesai game banyak yang bilang, wah tadi gila loncatnya. Saya merasa, ya iya, saya merasa nggak pernah loncat. Tapi itulah mungkin refleks dari saya yang nggak semua orang ada. Tangannya, sini agak tunduk. Dribble nih. Udah. Nah sekarang jawab dengan cepat. Jadi pelatih anak-anak atau jadi pelatih pemain profesional? Anak-anak, karena di situ banyak canda tawa, banyak suka duka, dan banyak kita bisa lebih menjadi orang tua untuk mereka ketika di dalam lapangan. Enggak beban ya? Enggak. Padahal jadi pelatih anak-anak tuh lebih susah, karena yang tadi bilang jadi orang tua, jadi kakak, jadi teman. Iya. Daging ayam atau daging ikan? Ayam. Ya. Bener katanya nggak suka laut-lautan, makanan laut. Betul. Kenapa? Karena saya nggak bisa berenang. Ingin ku teriak. Diingat karena prestasi atau diingat karena tingkah laku di pinggir di lapangan? Diingat karena prestasi. Diingat karena prestasi. Kalau diingat karena di pinggir lapangan, itu bonus. Ngedance atau basket? Karena senang dua-duanya kan? Bener kan? Saya harus salah satu. Salah satu. Lebih mending ngemsi. Kan Coach Gokil bebas. Oke. Oke, siap. Lagu. Lihat kalau kok. Eh. Oke. Baru sekali saya kondel begini. Eh. Aman? Oke. Coach, sini dulu coach. Thank you banget. Udah mampir ke sini dan sudah mengalahkan saya di lapangan saya. Biar coach punya kenang-kenangan menang di Jakarta. Karena ini pertama kali ke Jakarta kan ya coach? Iya, baru. Bener ya? Bener. Pertama kali ke Jakarta langsung main ke Enzo's Basketball Court. Coach, kalau gitu saya punya hadiah dulu buat coach nih. Oke. Siap ya. Coach, sebagai ucapan terima kasih udah datang ke sini. Sama-sama, Coach Gokil juga bangga. Apalagi dari ngelatih tahun 2000 sampai sekarang, baru kali ini Coach Gokil ke Jakarta, dan satu penghargaan bagi Coach karena Coach bisa bermain bareng dengan artis Indonesia. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Coach. Yang pertama ini ada, ini buat sepatu untuk di spray, di apa? Yeah. Disemprot supaya nggak kotor. Oke. Ini buat coach. Ini ada kaos kaki one on one. Wah, spesial. Gila. Dari Stay Hoops. Saya punya kaos kaki ini NBA buat coach. Terus ini ada buku. Ini buku waktu saya jadi manajer timnas basket putri.
semoga bisa menginspirasi. Amin. Juga semoga bisa jadi dan bisa bermanfaat untuk tim Kabupaten Pekalongan, ya, khususnya untuk bola basket agar bisa lebih maju lagi di kancah bola basket Indonesia. Nah, amin. Terus, nah ini silakan bisa dibawa pulang ya buat teman-teman semua, buat keluarga. Ini ada bakpia dari Bakpiaku. Oke. Wih, karena jadi kalau orang nanya Jakarta terkenal sama bakpia. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi, ini adalah setiap orang yang datang ke sini, yes, coach, saya pasti memberikan ini dia. Coach, benar suka nomor 8? Suka dari kecil, dari belum lahir sudah suka nomor 8. Coach Bagir. Oke, okay, thank you. Coach Bagir. Kalau Coach Gokil udah banyak, ini aja Coach Gokil. Nah, bisa dipakaikan ke coach mungkin? Oh, ke saya untuk penghargaan. Oh, mau langsung dipakai. Siap, coach. Yang mana sih palanya? Yang mana sih? Oke. Oke, okay, thank you. Oke, okay, thank you coach. Sama-sama. Ah. Ini juga dari saya, Coach Gokil mungkin mewakili atlet-atlet saya. Mungkin iya, ada ya tidak mahal mungkin, cuma namanya mungkin sekarang sudah mulai mahal, iya, karena mungkin sudah mulai banyak yang penasaran dengan nama ini, supaya nanti bisa mengenang saya terus ketika saya nggak ke Jakarta ataupun kemanapun. Ini buat saya nih? Ya. Waduh, itu saya mewakili atlet-atlet Wira Desa. Wira Desa, thank you banget, sukses. Ya, sama-sama. Buat atlet-atlet Wira Desa, dapat celananya juga? Dapat celana sekalian semua. Saya langsung pakai kalau gitu. Saya terima kasih. Buka baju nih saya. Iya. Saya buka baju. Iya. Ini saya balikin ya. Okay, saya balikin. Ketahuan minjem. Oke. Okay. Langsung saya pakai yang ini. Ya. Mungkin sebelum dipakai saya bisa selebrasi dulu. Oh, oke. Oke, coach. Oke, terima kasih banyak. Coach. Oke, okay, siap. Oh, celana juga? Iya, langsung sekalian. Buka dong. Yuk, buka. Ini istri gue main buka-buka aja. Sebentar. Maaf. Apa? Cek-cek, tes, perhatian. Ya, halo. Buka mic. Kalau gitu, harapannya buat teman-teman di Pekalongan, dan juga untuk perbasketan Pekalongan, apa harapannya? Kebetulan saya asli orang Pekalongan, saya kepingin bola basket di Pekalongan lebih maju, dan Kabupaten Pekalongan juga bisa lebih maju. Karena bagaimanapun sekarang bola basket sudah mulai dipandang. Iya. Harapan saya bisa kesini tuh bisa nanti menginspirasi anak-anak kabupaten khususnya yang mereka mohon maaf awam basket, mungkin mereka mengenal bola basket mungkin baru-baru. Harapan saya mereka bisa jadi pemain bintang nanti. Oke, terima coach kasih. Kalau gitu terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Sukses. Salam buat Pekalongan dan sekitarnya. Salam buat teman-teman semua. Dadah. Okay. I love you gitu dong. I love you. Asik. Ngerti artinya? Enggak. Coach, sini coach. Gak sini. Enggak lah. Jangan makin kabur sini dong. Sini. Aku takut ular. Enggak. Aku takut ular. Saya juga takut. Coach, sini. Enggak, bukan ular. Bukan ular. Coach, beneran bukan ular. Syutingnya udah beres. Tapi saya mau ngasih sesuatu buat coach. Semoga ini coach deketan lagi coach. Semoga berarti buat coach, ya kan, dan juga bisa kepake. Karena basket tuh identik sama bola, ring, dan juga biasanya kalau main itu pakai sepatu. Sepatu saya tahu coach kita minjem dari saudara. Iya, ini dimodalin sama saudara, ya. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih, benar terima kasih. Ini buat coach. Coba dibuka dulu sepatunya. Semoga buka dulu. Suka. Ini sepatu basket, silakan. Wow. Bukan ular. Keren banget. Keren. Wah, saya ini kalau bisa nangis saya mau nangis, tapi saya enggak pernah bisa nangis. Semoga persahabatan kita enggak cuma sampai di sini, sampai selamanya. Oke, sukses. Awas, Sudin.